Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Tutorial Jamban. Pada kesempatan video kali ini saya akan review serta membahas tentang cara mengatur jam tangan digital LED tombol 4. Nah, seperti ini jamnya teman-teman. Nah, modelnya model terbaru lagi ini teman-teman ya. Nah, ini tampilan jamnya teman-teman ya. Nah, apa aja kah kelebihan jamnya dan bagaimana cara pengaturan jamnya? Mari teman-teman tonton video saya berikut ini sampai selesai. Tapi sebelumnya seperti biasa, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, biar setiap video terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung menyaksikannya. Oke, baiklah, kita lanjut. Baiklah teman-teman, tidak pakai lama, kita lanjut aja ke pembahasannya. Nah, ini ada barang baru lagi ini teman-teman, jam tangan digital LED. Nah, tombolnya ada 4 teman-teman, kiri 2, kanan 2 teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah ini juga di bawah ini fungsinya buat netralinya nih teman-teman ya. Nah, ini buat menghidupinya juga nih teman-teman. Nah, buat lihat bulan dan tanggal teman-teman. Nah, ini. Nah, kalau ini buat pengaturannya teman-teman ya. Buat mindah-mindahin kalau kita lagi ngatur jamnya. Nah, sebenarnya kalau tombol yang dua ini fungsinya sama aja nih teman-teman. Buat menghidupin bisa, yang di bawah ini juga bisa buat menghidupin. Yang ini pun juga bisa buat melihat jamnya teman-teman atau menghidupinnya. Nah, ini fungsinya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, sama aja teman-teman ya. Nah, cuman yang lebih berfungsi banget yang satu ini teman-teman buat pengaturannya. Nah, ini dari segi tampilannya begini ini teman-teman. Nah, ini tampilan belakangnya. Nah, dari segi warna banyak nih teman-teman. Warnanya ada biru, merah, hitam, pink, wah lengkap warna teman-teman. Nah, dari segi talinya sangat lentur sekali teman-teman. Nah, pasti nyaman kalau dipakai. Nah, ini cocok banget buat anak muda ini teman-teman, cewek ataupun cowok. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman ya. Nah, ini begini cara memasangkannya teman-teman. Nah, tinggal pasang aja begini, tinggal masukin. Oke, nah begini aja teman ya. Nah, dari segi harga sangat murah sekali teman-teman, cuman 35-an teman-teman. Nah, ini harga terbaru teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara pengaturan jamnya lagi teman-teman. Nah, begini cara pengaturan jamnya teman-teman. Nah, pertama-tama kita hidupin dulu jamnya teman-teman. Nah, ini terserah mau yang ini buat menghidupinnya boleh, nggak apa-apa teman-teman. Nah, ini. Nah, yang di bawah pun juga boleh. Nah, udah hidup begini. Nah, kita hidupin lagi teman-teman ya. Nah, udah hidup begini, kita pencet tombol yang bawah ini. Nah, udah gede-gede begini, kita pencet tombol yang atas buat nama-nama angkanya. Sekarang jam 11 pagi. Nah, udah angka 11 begini teman-teman, kita pencet lagi tombol yang bawah. Nah, udah gede-gede begini, kita pencet lagi tombol atas buat nama-nama angka. Nah, seperti ini teman-teman. Pencet ya terus sampai dapat angka 00. Nah, jam 11.00 teman-teman ya. Nah, pencet lagi tombol bawah nih teman-teman. Nah, udah gede-gede. Ini bulan nih teman. Sekarang bulan 8. Oh ya, udah benar tadi. Pencet ya terus. Nah, udah dapat bulan 8. Sekarang kita ngatur tanggal lagi. Pencet tombol bawah ini lagi. Nah, udah gede-gede begini. Kita pencet lagi tombol atas buat nambah angka. Sekarang tanggal 4. Nah, udah dapat tanggal 4. Kita pencet lagi tombol bawah nih. Nah, ini tahun nih teman-teman ya. Pencet terus sampai dapat tahun 2022. Pencet tombol atas buat nambah angkanya teman-teman ya. Sampai dapat 22. Nah, udah dapat angka 22. Pencet lagi tombol bawah. Nah, ini 24 jamnya ini teman-teman. Nah, pencet tombol atas buat nambah angka. Nah, ini teman-teman. Nah, udah dapat angka 24 jamnya teman-teman ya. Nah, ini kelebihannya ada 24 jamnya juga jamnya ini teman-teman. Nah, itu kelebihannya teman-teman ya. Nah, 24 jam maksudnya di sini teman-teman, misalnya jam 9 malam, nah, berarti jam 21. Kalau jam 9 pagi, berarti jam 9. Nah, begitu maksudnya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, cuman begitu aja teman-teman, udah selesai jam kita atur. Nah, jam 11:01. Oke, baiklah, mudah-mudahan bermanfaat begitu teman-teman. Sekian dulu dari saya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.